jogging dulu pagi ini guys. Cari keringet dulu guys. Yuk, kita jogging. Kita pemanasan dulu. Ya, kita pemanasan, kita jogging pagi. Cari keringat dulu guys. Guys, kita jogging guys. Banyak yang sepedahan juga guys. Rutinkan jogging pagi guys. Ya, olahraga pagi. Ya, putar-putar sekitar komplek. Ya, sekitar rumah. Ya, mending kita tetap lakukan olahraga ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua dimanapun kalian semua berada. Ya, setelah tadi kita pemanasan ya guys, kita jogging tadi, kita putar-putar area sekitar rumah kita aja. Ya, minimal untuk pemanasan tadi kita rutinkan setiap pagi. Ya, kita olahraga pagi, walaupun hanya sekedar jalan atau lari-lari kecil atau bersepeda. Ya, coba dirutinkan ya teman-teman ya, untuk kesehatan kita semua. Ya, sebelum dilanjutkan untuk video berikut ini, untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya like dan share, serta pencet tombol loncengnya untuk kalian terus mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Ya, selamat menyaksikan. Oke, setelah di video sebelumnya, kita lakukan latihan untuk otot kaki yang sangat sederhana. Yes, di video sebelumnya ada 4 gerakan untuk latihan kaki, ya squat, ya, atau single squat, ya squat and kick, ya alternate squat kanan kiri, dan kemudian side lunges. Ya, di video kali ini kembali kita akan melakukan latihan yang cukup sederhana. Ya, pertama lunges,
posisi buka kaki cukup lebar, ya lututnya jangan melewati ujung jari kaki. Ya biar nggak cedera di lutut, dan selalu badannya tegak. Pada saat turun tekuk kaki belakang. Kemudian angkat. Sama, kita lakukan 2 sampai 4 set ya, 10 sampai 15 hitungan. Oke, siap ya. Diawali kaki kanan di depan dulu. Oke, turun tarik nafas dari hidung. Angkat, buang nafas. Oke, tarik nafas. Buang nafas enak. Oke, tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Buang nafas. Oke, tadi baru kaki kanan yang di depan. Ya, kemudian untuk arah sebaliknya, kaki kiri yang di depan sama. 10 sampai 15 hitungan, 2 sampai 4 set aja. Tetap lututnya jangan melewati ujung jari kaki. Tegak badannya, turun. Tarik nafas. Angkat, buang nafas. Oke, tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Lagi, tarik dari hidung. Buang nafas dari mulut. Ditarik. Buang nafas. Buang nafas. Tarik turun. Angkat. Buang nafas. Oke, tadi lakukan 2 sampai 4 set. Ya, kanan dulu. Ya, kemudian ganti sebaliknya diulangi. Ya, minimal 2 set. Ya, maksimal 4 set aja. Ya, 10 sampai 15 hitungan. Oke, untuk gerakan berikutnya masih dari posisi lunges. Ya, tapi nanti kita akan pakai kick atau angkat lututnya ya. Ya, tarik nafas, angkat, buang nafas, balance, tarik turun, buang nafas, buang nafas, lunges, and up kick, tarik nafas turun, angkat, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, lagi tarik, buang nafas. Jaga keseimbangannya. Buang nafas. Oke. Tadi kanan. Berikutnya untuk arah sebaliknya. Kiri di depan. Tetap jaga keseimbangannya ya. Oke, tegak. Oke, tarik nafas turun. Angkat, buang nafas. Skip. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik turun. Buang nafas. Lagi, tarik. Buang nafas, tarik turun, buang nafas, tarik, buang nafas, belum, tarik, buang nafas, tarik turun, dan buang nafas. Ya, tadi kena di bagian paha depan. Ya, kita maksimalkan di area kakinya tadi ya. Kita lakukan dengan penuh konsentrasi, pernafasan teratur, nafas seirama dengan pergerakannya. Oke, untuk gerakan berikutnya dari posisi lebar. Ini kena di paha depan dan juga di paha dalamnya. Jangan ke depan badannya, jangan buku. Tetap tegak badannya. Lakukan pernafasan teratur seirama dengan pergerakannya. Oke, siap ya. Oke, turun, tarik nafas. Angkat, buang nafas. Tarik turun. Buang nafas. Tarik, buang nafas, tarik dari hidung, buang nafas dari mulut, down, and up, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke, tadi konsentrasi paha depan, juga di paha dalam, dan selalu jaga sikap badan. Tegak, jangan biasakan membungkuk. Nanti bisa cedera di bagian punggungnya. Oke. Untuk gerakan yang terakhir, tetap kita lakukan yang sangat sederhana. Ya, tanpa alat, yang penting manfaatkan badan kita sendiri, maksimalkan lakukan dengan penuh konsentrasi. Oke, untuk gerakan berikutnya dari posisi squat. Oke. Enak, buang nafas. Tarik turun. Buang nafas, squat,
Enak, lompat. Buang nafas. Tetap kontrol gerakannya. Tarik nafas. Buang nafas. Buang nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Good. Buang nafas. Buang nafas. Oke. Ya, bagaimana tadi? Berapa gerakan sederhana tadi? Ya, kita maksimalkan. Jangan cuma 1 set. Maksimal 4 set dan minimal coba lakukan 2 set. Dan rasakan ya, kenanya di bagian paha, di bagian pinggul tadi, paha depan, paha dalam. Oke. Oke, tadi beberapa gerakan sederhana ya, teman-teman ya, yang sangat simpel. Ya, gampang dilakukan di mana saja kita lakukan, mau di rumah, mau di area terbuka outdoor. Ya, maksimalkan badan kita sendiri tanpa menggunakan alat, yang penting rutinkan. Ya, minimal cuma 2 set. Maksimal lakukan 4 set sudah cukup. Yang penting tetap kita rutinkan, terkontrol dalam bergerak, lakukan pernafasan dengan teratur. Ya, sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, coba subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Oke, salam sehat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.